Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Kalik. Ya, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menambah akun YouTube dengan satu email. Nah, jadi akun YouTube ini bisa kita gunakan untuk mensubscribe. Ya. Jadi kalau teman-teman ingin menambah subscribe-nya banyak, bisa teman-teman membuat akun YouTube sendiri atau bisa bergotong royong dengan kawan-kawan lain supaya untuk menggenapi akun 1000 subscriber itu akan lebih cepat dan mudah. Nah, contoh yang saya sudah buat adalah ini. Ya. Teman-teman bisa lihat ini adalah saluran kayak ini. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah buatlah akun email yang bukan email utama teman-teman sekalian. Jadi akun email yang memang digunakan untuk mensubscribe YouTube teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau teman-teman merasa masih kurang dengan subscribe-nya, silahkan teman-teman membuat akun YouTube untuk menambah subscriber teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini saya membuat akun ya. Ini masih 4 pelanggan dan di sini channelnya ada saya buat 1, 2, 3. Nah, 1 ini yang khususnya emailnya yang kita gunakan. Terus ini 2 ini adalah cloningan. Nah, cloningan ini bisa untuk mensubscribe. Nah, seandainya teman-teman bisa membuat 100 channel ini, 100 akun ini, kemudian ngajak 10 orang dalam sehari sudah tembus untuk 1000 subscriber. Sangat mudah bukan? Nah, jadi teman-teman bisa ikuti caranya, bagaimana cara yang bisa teman-teman lakukan untuk menambah akun YouTube. Sekarang silahkan teman-teman masuk di akun YouTube teman-teman, yang akun tumbal lah, yang untuk membuat nantinya membuat cloning akun YouTube yang bisa teman-teman gunakan untuk mensubscribe. Ya. Caranya silahkan teman-teman pergi ke pojok kiri. Nah, ini namanya kiri ya. Kiri, kemudian klik ya, lihat di bawah ada saluran Anda ya. Di sini klik di saluran Anda. Teman-teman klik. Dan selanjutnya kembali lagi ke saluran lagi. Ke ini tadi, ke icon yang ada gambarnya ini. Kemudian silakan cari di pengaturan. Kalau ada bahasa Inggris biasanya setting. Nah, kalau di sini pengaturan karena bahasa Indonesia, klik lagi. Nah, di sini ini ada muncul tampilan seperti ini. Kemudian silakan teman-teman klik yang paling atas. Status dan fitur saluran. Klik ya. Ya, kita tunggu. Silakan diklik. Ya. Di ini umum ya. Kita ulang lagi di saluran Anda tadi, kemudian ulang lagi sini ya, terus kemudian di pengaturan ya. Oh, bukan di status, ditambahkan, bukan yang di pertama tadi ya, salah, maaf, di yang nomor 2 ini, tambahkan atau kelola saluran Anda. Nah, kan? Udah kan? Nih, kita buat saluran lagi. Kita akan buat lagi Kang Kolek Channel 2.
ya, kemudian silahkan klik, terus dibuat. Oke, gampang kan? Cuman segitu aja. Kita tunggu. Iya, kita tunggu. Nah, sudah jadi. Baru kita upload video. Kalau teman-teman mau upload video, ini belum ada ya. Nah, untuk mengulang lagi, biar teman-teman agak paham dikit ya. Silahkan klik lagi di sini ya. Kemudian di saluran Anda. Kemudian ini kan saluran nih. Tetap. Terus di pengaturan. Nah, di sini tambahkan atau kelola. Oke ya. Sudah berapa nih? 1, 2, 3, 4. Nah, buat aja. Kita buat Kang Kolek channel 3. Dan oke, kita buat. Ya. Gimana? Selesai kan? Ini bisa teman-teman gunakan untuk mensubscribe. Nah, channel yang di awal tadi apa? Cicak Kang Klik ini ya. Oke, kita coba ganti akun ini. Ah, di sini. Cicak Kang Klik. Coba kita cari untuk mensubscribe. Cicak Kang Klik. Sip. Ya. Nah, ternyata ini ada Cicak Kang Klik yang di sini. Nah, ini kan bisa kita klik di sini kita untuk mensubscribe, kita buat langganan aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan kita Kang Kolek di channel Jejak Kang. Apa kabar semuanya, masih sehat kan? Nah, silahkan mampir ke channelnya Jejak Kang Kolek tadi ya. Harimau yang menerkam 3 warga Merangin ditangkap. Merangin, tim BKSDA Jambi dan aparat gabungan yang terdiri dari KPHP, TNKS, dan TNI Polri telah diturunkan ke 3 banyak ya. Baik. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya berikan informasi. Silahkan like dan subscribe tentunya di channel Jejak Kang Kolek ya. Di sini ini nih, di Jejak Kang Kolek ini. Kita keluar dulu, kita ganti. Cara mensubscribe-nya gampang kok, teman-teman. Cara mensubscribe-nya gampang. Ini channel Jejak Kang Kolek 1 ya. Kita cari di sini. Ya. Silakan teman-teman. Nah, ini sudah nih. Klik di sini subscribe ya. Klik subscribe. Jangan lupa klik loncengnya yang all ya. Nah. Yang all bolehlah lihat-lihat kegiatan yang ada di channelnya Jejak Kang Kolek. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat mencoba. Silakan like, subscribe.